Lo dapat dari mana sih dia itu? Tahu. Gak boleh ntar bayar ceban lo. Asik, asik. Marah nih. Pepesan kosong. Iya. Pepesan kosong. Lu mau ngantuin RT? Hah? Saya nggak tahu apa-apa. Dan macam-macam lu. Hah? Gua atas pilihan masyarakat gua. Ini mulanya apa ini? Saya nggak tahu urusannya. Apa banget lu pakai mau ngantuin segala RT? Hah? Gurunya budek adatnya. Ini apa? Dia namu. Dia namu. Oh, jadi mengatin juga. Nih, oh dia salah paham. Iya. Saya rencana kalau misalnya udah tua berhenti jadi ngelawak, hah? Mau dagang sate. Oh. Hah? Cuman ngaku. Boleh, hidung saya. Gak boleh. Nggak boleh begitu, sabar dulu. Sabar dulu. Coba, Bang Mali, coba ditanya dulu santai biar dia tidak emosi. Santai. Kepala dingin, kepala dingin. Gua bukan menggantiin jadi RT. Gua rencana mau dagang sate. Tuh, ngaku kan? Tuh. Ini urusnya, Dek. Bilangin, Lek. Coba, coba. Suparu kata piraka sutemu reka. Siparu tamen karku situ raro panto. Oh begitu. Apa katanya tuh lihat barusan? Maksudnya mau dagang sate, bukan jadi tukang, bukan jadi Pak RT. Udah budak adat gede. Gua juga kalau bukan ada yang ngasih tahu, kagak bakal gua tahu. Oh, berarti ada yang ngasih tahu dong. Bilangnya lagi nang bilang gini. Gua dikasih tahu sama Tukul. Bukan. Tukul katanya Mali katanya mau ngadin RT. Tuh, Tukul bilang. Mau jadi tukang sate. Nih, tukang sate. Lek. Ini satu lagi orang datang. Mau nyambung bagaimana ini orang putus begini telepon? Ini buru-buru lewat tuh. Apa masalahnya apa? Aduh, taruh mana? Di sini aja, Apa? Ini ada yang keliru nih, ada yang miscommunication. Siapa? Pak RT. Ini ya Pak RT sini. Ya. Ngomong di mana enaknya? Noh, di Kempang, noh. Ini urgent. Ya ini justru malah berantem ini. Lah ya makanya ini ada sesuatu. Tuh bener apa nih orang lagi? Ini bener-bener aja. Lagi diomongin dulu Pak RT. Oh gitu. Gua tahu lu ini hari ngumpulin ikan lohan. Ikan lohan. Ikan lohan. Wah monyong. ada kan nama grup Trio Lestari. Ini dia bertiga nih, Trio Leskarbit. Ini coba jelasin. Ini kayaknya miscommunication. Nah. Ini Pak RT salah denger nih. Ngomongnya apa? Bang Male itu ngasih tahu. Iya, kita pengen bisnis sate. Ya udah tahu budek dikasih tahu begitu. Ngomongnya waktu pertama sama dia bagaimana? Jadi gini, Bang Male mau bisnis sate. Sate? Ngomongnya sama dia PRT-nya? Begigi. Begini. Gua dengar kata si Tukul. Udah bilang, Mali katanya mau nggantiin RT. Loh, ya kan? Dia dagang sate. Ngomongnya sate. Pertama ketemu dia gimana? Mau bisnis sate. Bisnis sate. Mau bisnis usaha dagang sate, bakar sate. Hah? Budeknya aneh sama cewek ngerti sama laki kagak. Jadi gua tujuannya bukan menjadi RT. Rencana mau dagang sate. Bilangin lagi, Neng. Sekali lagi, Neng. Biar jelas. Rencananya mau dagang sate. Udah dari tadi dibilangin. Hah? Aduh.
Mas Tukul berarti harus kasih tahu nih, sama jelasin, Pak RT. Jelasin, ya, jelas. Ya. Pak RT ya. Udah paham kan, jelaskan. Jadi Bang Malik itu mau bisnis sate. Bang Malik gua salah, gua minta mangap. Maaf.